Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pak Herokodok. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas cara membuat blur di dalam sebuah video untuk di KineMaster ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam KineMaster-nya. Kemudian di sini ada beberapa rasio aspek yang bisa teman-teman pilih. Dan di sini kita teman-teman bisa disesuaikan saja ya. Kemudian kita klik saja di bagian berikutnya. Kemudian silakan masukkan video yang ingin teman-teman blur ya. Misalkan ya, kita masukkan saja foto saja teman-teman ya. Oke, di sini kita masukkan saja untuk fotonya. Oke, dan di sini agar lebih ngezoom ya, kita zoom terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan fotonya, bisa kita perpanjang. Jadi untuk cara membuat blur di dalam sebuah video dari KineMaster, caranya tinggal kita klik saja di bagian menu lapisan. Kemudian di sini ada fix ya, FX ya. Kita klik saja di bagian efek FX. Kemudian di sini ada efek dasar, silakan klik saja di bagian efek dasarnya. Kemudian di sini ada dua pilihan, yang mana ada keburaman dan mosaik. Jadi kita pilih di bagian keburaman. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat ya. Jadi bisa menambahkan efek blur. Jadi oke, seperti ini ya. Ketika kita tambahkan efek blur akan seperti ini, teman-teman. Oke, jadi akan blur dan tidak ya. Kita buat blur seperti ini. Kemudian di sini juga ada efek mosaik, teman-teman bisa dipakai saja. Jadi ini versi yang blur memang benar-benar blur ya, tetapi agak sedikit kontraksnya agak sedikit bagus ya. Jadi teman-teman, untuk yang versi halus ini yang pertama teman-teman ya. Jadi versi halus seperti ini untuk ngeblur di video dari KineMaster. Kemudian untuk versi yang agak kontraksnya agak bagus, di sini bisa kita atur di bagian mosaik ya. Jadi seperti ini ya hasil ngeblurnya. Jadi teman-teman bisa diatur saja nih, misalkan di bagian detik berapa teman-teman ingin di blur untuk videonya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara blur untuk di aplikasi dari KineMaster ini. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.